kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Partisipasi kita itu bisa jadinya malah rusuh dan malah gak benar. Nah, itu kenapa kita dari kata-kata komik konten ini menggunakan ini lagi, dan tidak tahu ada di kampus mana atau juga di tempat mana. Semoga teman-teman semua bisa merasakan acara seperti ini. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa nge-share acara ini dengan hashtag-nya apa, Toba? Hashtag-nya apa? Hashtag-nya Akuntu Demi NKRI, ya kan? Kita nggak bisa lagi salahkan Kompas, media online, Detik, semuanya. Kita juga punya media, makanya kita gunakan media itu. Nah, kemarin ini ada Pak Usri Kamil, ini luar biasa sekali. Kira-kira berapa nih umurnya Pak Usri Kamil? Ada yang tahu? Berapa? 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 Kamu umur berapa ya? Oh, 42? Berapa? Oh, 40. Ya, 40. Jadi semuanya di bawah 40. Ya. Tepuk tangan dulu untuk semua orang. Saya pelaku di situ dan sekaligus korban juga gitu ya. Aku karena memang kita tidak terpisah atau pemilukan. Inti dari tulisan itu secara bahasa lebih tepat istilahnya pemilihan kepala daerah langsung dibanding pemilu atau pemilihan umum kepala daerah. Karena kalau pemilihan umum semua daerah kita harus ikutan dalam pemilihan kepala daerah ini. Tapi sekarang cuma ada 260 kabupaten kota yang memilih bupati dan wali kota, tambah 9 pemilihan gubernur. Nah, sekarang tren dunia ya yang digalang oleh bekas sekjen PBB namanya Kofi Annan, ya, pemilu yang konsep yang paling bagus itu adalah pemilu berintegritas. Pemilu berintegritas ditujukan tidak hanya untuk penyelenggara pemilunya, tapi semua pemangku kepentingan harus berintegritas. Penyelenggaranya berintegritas, pesertanya harus berintegritas. Kemudian pemilihnya juga harus berintegritas. Nah, para peserta dan transparan dan jujur, kemudian adil, profesional dan seterusnya, itu nilai integritas dari penyelenggara pemilu. Nah, kalau peserta pemilu tidak berintegritas, kira-kira nilainya apa? Perlu nggak pesertanya berintegritas? Perlu nggak? Kira-kira apa yang kita butuhkan bagi calon kepala daerah yang berintegritas? Tim suksesnya sebanyak 60% dari jumlah daftar pemilih. Suksesnya yang didaftar sebanyak 60% dari daftar pemilih, dan kemudian dia memberikan pulsa terhadap 60% itu. Benar gak? Ya, kira-kira menang. Memang faktanya menang. Jadi Mahkamah Konstitusi pihak pemohon yang menggugat menang dan pemungutan suara ini berlaku. Karena ini gak fair. Berintegritas kan
calon ini atau enggak? Enggak. Tapi bagi masyarakat ini penting, ya, orang-orang seperti ini mencalon aja dia udah dimauan, apalagi nanti kalau dia terpilih, ya kan? Ada yang berpendapat begitu. Nah, apakah kita setuju dengan yang begini? Atau belum apa-apa sebagai calon dia sudah gitu. Di daerah saya ini potensi tambangnya 30% dari luas areal lahan. Nah, dia kemudian katakan, wah ini bisa dijual kafenya. Sebagai calon dia sudah menjual yang begitu. Pada pileg yang lalu, calonnya banyak, baik pada satu tingkatan maupun antar tingkatan. Ada calon untuk anggota DPR, ada DPD, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota, ya pileg itu. Nah, ketika seorang tim sukses datang kepada saya misalnya, ya. Saya tanya, Bapak, calon dari mana? Dari partai A. Untuk calon apa? Calon anggota DPRD Kabupaten. Setelah itu, dengarin, oke Pak, saya akan pilih Bapak. Tapi, Bapak bayar berapa? Dikasih sama calon. Itu berapa uang mau? 100, 200? Ya, kasih. Datang lagi yang lain. Saya tanya lagi, apa? Nah, calon apa? DPRD provinsi, cocok Pak. Karena yang kemarin baru datang, ya, untuk DPRD kabupaten, provinsi belum ada. Oh, bayar. Berani bayar berapa? 200, 300, cocok, 5. Datang lagi yang lain, ya, tanya lagi, Bapak calon apa? Calon anggota DPR, cocok, Bapak bayar berapa? Nah, sudah ada yang begitu gejalanya, ya. Saya nggak tahu apakah di sini waktu mau memilih ada yang nawari begitu nggak? Hah? Ayo jujur, katanya menjadi pemilih berintegritas, ya kan? Ada nggak yang begitu datang, kemudian dia rayu? Ada? Ada ya. Mudah-mudahan yang terima juga ada. Ada yang terima juga. Nanti kan ya, yang memberikan itu lah, jangan lupa yang bisa, jangan sampai lagi. Iya kan semua. Diterimanya semua yang punya datang. Pada hari H dia nggak datang. Alasannya saya nggak enak kalau memilih nanti yang sana, saya nggak enak sama yang sana. Gitu. Tapi semua diterimanya. Ada juga yang itu anggota keluarga saya sekian, belum lagi teman saya, orang sekampung dan sebagainya. Ya, nah itu tidak penting. Sekarang apa kaitannya dengan pokok bahasan kita, ya. Saya tidak sebut grupnya lah ya, kan cuma dua grup aja kemarin, ya kan, grup A dan grup B, kira-kira gitu ya. Sebelum ditetapkan hasilnya, yang sering menyerang saya itu grup A, grup B. Grup A menyerang, ya kan. Ini seperti dua pasukan yang sedang bertempur. Saya di tengah-tengah. Nah, begitu ditetapkan, maka berbalik. Berbalik serangan. Pasukan A menyerang. Pasukan B udah hilang, gitu ya. Yang pasti mulai dari awal proses sampai akhir proses saya kena serang terus.
ya. Saya di Twitter itu sudah mulai tahun 2011. Kalau di Facebook sudah mulai tahun 2000. Nah, cara mengelolanya. Nah, kami belum TV, kalaupun ada TV belum seperti sekarang. Belum ada TV dalam kuliah. Jadi lusukan, ketemu tokoh-tokoh berpengaruh. Kiai, kiai kan misalnya ya, pendeta berpengaruh, orang konglomerat berpengaruh yang punya muda, soalnya punya apa namanya kegiatan sosial yang banyak dan seterusnya. Karena dia tahu persis bahwa tokoh-tokoh berpengaruh inilah yang punya konten yang bisa disampaikan kepada khalayak banyak. Jadi dia tidak berusukan seperti Jokowi yang datang ke kumpulan massa yang kita kenal seperti era sekarang. Dia sowan ke tokoh-tokoh yang punya pengaruh. Harapannya tokoh-tokoh ini nanti yang akan menyampaikan kepada para pengikutnya, kepada kelompok masyarakat yang selama ini sudah dibantu, dipengaruhi dengan berbagai kegiatan seterusnya. Dan dia sukses. Berlanjut kemudian di era berikutnya, radio. Kita kenal yang 3 periode Roosevelt itu maksimal sekali menggunakan radio. Dan terakhir yang menggunakan TV dengan sangat baik adalah Reagan. Bagaimana debat publik dia dengan waktu itu Jimmy Carter, kalau tidak salah. Jimmy Carter waktu itu incumbent. Dan hanya dengan menggunakan penampilan yang lebih baik dan kosakata yang lebih baik, TV waktu itu yang sangat dominan menentukan politik, itu memenangkan akhirnya Reagan. Dan Hillary Clinton waktu melawan Obama masih menggunakan era TV. Dan ternyata Obama sudah menggunakan internet dengan maksimal. Sejak Obama sampai hari ini, orang tidak bisa lagi mengupayakan internet atau teknologi informasi dan komunikasi dengan Obama. Yang mau saya ceritakan adalah, dulu orang tidak mengkaitkan apapun teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dengan politik. Teknologi informasi dan komunikasi hanya digunakan sebagai sebuah bisnis atau paling penyebaran agama. Misalnya di dalam sejarah orang nyetak Injil lalu dengan demikian tersebar Protestan misalnya. Lalu orang nyetak pamflet misalnya di Amerika seperti Thomas Paine dan lain-lain, lalu ide-ide demokrasi menyebar ke seluruh. Tapi sejak TV dan sekarang internet atau yang disebut dengan new media, orang tidak bisa mengabaikan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi bagi politik. Dan salah satu faktor yang membentuk sistem atau bentuk-bentuk politik kita hari ini adalah salah satunya yang disebut dengan new media. Di samping tentu ada moneter, ada kapital, ada nuklir, ada agama dan lain-lain. Siapa yang punya peluang hari ini lah? Gurunya blogger ini Mas Edair. Tapi saya lupa dari tadi saya melihat Mas Ari. Itu peserta senior juga. Guru saya juga itu Mas Edair. Saya pertama kali blog tahun 2001. Teman-teman di sini waktu 2001 umur berapa? SD mungkin ya. Di internet memang selalu percaya bahwa teknologi informasi ini akan jadi punya pengaruh yang sangat besar buat kehidupan bermasyarakat, buat kehidupan sosial, buat bisnis. Akan punya impact yang sangat luar biasa. Tapi waktu itu memang pengguna internet Indonesia belum banyak. Makanya waktu pertama kali tahun 2004 ada pemilu waktu itu belum ada yang namanya kampanye online, belum ada yang namanya untuk kandidat berkampanye secara online aja belum. Tapi waktu itu sudah ada teman-teman yang aktif di dunia maya. Waktu itu belum ada media sosial, masih internet, masih mailing waktu itu. Lalu kemudian saya buat yang namanya blog pemilu 2004 waktu itu. Blog pertama memang, karena belum ada blog lain yang membahas tentang pemilu. Lalu kemudian tahun 2008-2009 saya dan teman-teman bikin sebuah forum diskusi yang bertemakan politik, namanya politikannya.com. Nah, waktu itu konsepnya adalah
agar kemudian politik ini tidak dijauhi oleh teman-teman yang masih muda. Karena muncul apatisme waktu itu, kita gak suka dengan politik, politik itu kotor gitu, politik itu asik. Sehingga waktu itu politik anak punya cita-cita agar kemudian membuat politik itu jadi cool lagi. Politik itu asik sebenarnya, dan politik itu punya pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang namanya uang sekolah kita itu adalah masalah politik. Kalau misalnya kita bicara soal apa namanya, soal jalan yang macet, maka itu adalah soal politik. Jadi politik itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya mas, saya mau tahun 2012 sejak kemudian kita punya blog, punya media sosial, aktif di Facebook, aktif di Twitter dan lain sebagainya, muncul pertanyaan kok Indonesia ini nggak punya yang namanya platform media sosial sendiri. Kemudian kita meluncurkan, setelah satu tahun kita coba develop, yang namanya Sebangsa. Sebangsa ini adalah sebuah platform media sosial dibuat di Indonesia, teman-teman developer di Jogja, kemudian ada kantor di Jogja dan kantor di Jakarta. Lalu kemudian kita luncurkan, fokusnya itu untuk layanan publik, tapi kalau sudah, kalau mau dicoba, saat ini sudah tersedia di Android maupun di iOS. Jadi kalau yang punya iPhone atau punya handphone Android atau punya. Pertama, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok orang Indonesia itu sangat aktif di media sosial? Nah, ada beberapa faktor, salah satunya juga faktor politik. Kalau masih krisis moneter, tapi selama 8 tahun kemarin kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dan cukup besar. Ke depan mudah-mudahan terus begitu. Harga device makin turun, harga koneksi juga makin turun. Kemarin saya sudah punya smartphone yang harganya 1 juta rupiah. 5 tahun lagi dari sekarang, mungkin harga smartphone akan 200 ribu rupiah. Mungkin ya, artinya memang semua orang nantinya akan menggunakan dan memiliki akses ke dunia maya. Lalu kemudian faktor politik. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kita memiliki kebebasan berekspresi sampai level tertentu. Tidak betul-betul aman, tidak betul-betul bebas. Tapi kalau dibandingkan zamannya dulu, zamannya sebelum 98, maka sama sekali tidak ada kebebasan berekspresi. Sekarang hampir kita bisa bilang mau bicara apa aja bisa, kalau tahu triknya. Tapi kalau misalnya kebebasan ya kena masalah juga. Sebuah tanah yang subur untuk munculnya keberagaman sudah tentu berasal dari berbagai suku, agama dan kepercayaan. Kalau masih krisis moneter, tapi selama 8 tahun kemarin kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dan cukup besar. Ke depan mudah-mudahan terus begitu. Harga device makin turun, harga koneksi juga makin turun. Kemarin saya sudah punya smartphone yang harganya 1 juta rupiah. 5 tahun lagi dari sekarang, mungkin harga smartphone akan 200 ribu rupiah. Mungkin ya. Artinya memang semua orang nantinya akan menggunakan dan memiliki akses ke dunia maya. Lalu kemudian faktor politik. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kita memiliki kebebasan berekspresi sampai level tertentu. Tidak betul-betul aman, tidak betul-betul bebas. Tapi kalau dibandingkan zamannya dulu, zamannya sebelum 98, maka sama sekali tidak ada kebebasan berekspresi. Sekarang hampir kita bisa bilang mau bicara apa aja bisa, kalau tahu triknya. Tapi kalau misalnya kebebasan ya kena masalah juga. Tadi dibilang kelas menengah, lebih spesifik lagi sebenarnya pengguna media sosial ini umumnya itu ya di usia umur 17-24 tahun, anak-anak muda. Indonesia secara keseluruhan kita punya penetrasi sekitar 30%. Kalau kita pinpoint aja, pilih 8 kota besar di Indonesia, atau bahkan kalau mau lihat Jakarta aja misalnya, sekarang dari direktur perusahaan, menteri, sampai supir ojek juga sudah punya akses ke internet ya, tapi kalau supir ojek buat terima pesanan gitu kan, karena gojek udah banyak. Jadi artinya memang selanjutnya adalah di antara negara-negara lain juga banyak. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa mengapa kemudian penyebaran informasi sangat punya peran penting berhubungannya dengan sistem politik. Bagaimana cara kita memilih seorang kandidat, bagaimana kita mencoba untuk memberikan suara kita sangat tergantung dari informasi yang kita dapat. Kalau kita lihat dari data ini, TV masih jadi sebuah alat yang paling efektif, paling mencapai segala golongan dari timur, dari barat sampai ke timur. Tapi kemudian majalah dan radio itu menurun. Satu-satunya sumber informasi, media sumber informasi yang naik itu adalah lewat internet. Dan kalau kita lebih cek lagi data yang lebih lengkap, maka kemudian akan muncul data di mana akses terhadap internet itu saat ini akan jauh lebih banyak dari mobile device daripada dari komputer secara umum. Nah, ini
orang Madinah ini. Mas, yang jago medsos siapa sih? Aku enggak. Kata Mas Bima, Holdi Farvino sama Dirga Yuzar, dua orang. Tepuk tangan dulu untuk Mas Holdi. Dia akan bicara tentang pemahaman dia sebagai apa sih profesi digital strategis itu. Kemudian, bagaimana kalau di daerah? Kita jelaskan. Ini, siapa tahu bisa teman-teman yang enggak diterima kerja di perusahaan bisa daftar jadi digital strategis. Sekarang, Pak Syam, sangat luar biasa. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, tadi sudah dikenalkan. Saya Noni Valtrino, biasanya sih dipanggil Rino aja. Umur belum 24, jadi masih 23 tahun, 24 tahunnya masih tahun depan. Jadi saya mulai profesi ini dari umur 21 tahun, dipercaya menjadi strategis sekaligus waktu itu pada saat Pilpres menjadi jubir untuk timnya. Ini udah boleh disebut aja namanya. Timnya Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Nah, namun Indonesia ini digital strategis ini belum banyak terkenal. Namun kalau kita berkaca ke Amerika, ke Australia, tentunya di nggak apa-apa slide yang tadi aja. Tentunya di menggunakan menunjuk seorang digital strategist dari saat beliau mulai berkampanye. Bukunya bagus-bagus kalau teman-teman ada yang jurusan politik, kampanye politik, komunikasi politik, sangat bermanfaat. Nah, digital strategist ini tujuan besarnya adalah sebenarnya untuk mengarahkan sebuah institusi atau sebuah figur itu memiliki konten yang baik di media sosial ataupun di media konvensional. Jadi kalau di sini ada yang bertanya, siapa tokoh sekarang yang disukai di Indonesia? Mungkin jawabannya bisa Kang Bima Arya, Kang Ridwan Kamil, atau Pak Ahok, misalkan. Nah, tugas utama dari seorang digital strategist adalah bukan cuma memilih, tapi bagaimana Anda bisa jadi Ridwan Kamil berikutnya, bisa jadi Bima Arya berikutnya, bisa jadi Ahok berikutnya, bahkan mungkin bisa jadi Pak Prabowo berikutnya atau Pak Jokowi berikutnya. Nah, itulah tugas bukan kemarin Friendster, terus kita lari ke Facebook. Akan berubah mungkin ke depan. Suatu saat kalau Facebook tidak jeli, dia akan bernasib sama seperti Friendster. Hari ini tidak ada lagi yang tahu Friendster itu apa. Kalau generasi yang di bawah saya, yang masih berumur 15-12 tahun, adik-adik kita sudah tidak tahu Friendster itu apa. Nah, kenapa terus sosial media menjadi begitu penting? Social media is the ultimate equalizer. It gives a voice and platform to anyone willing to engage. Nah, ini menurut saya penting. Karena kalau kita, apalagi dari pandangan saya sebagai seorang digital strategist, partai politik, dan figur politik, sebagai seorang biasa, sebagai mahasiswa biasa, tidak ada tempat bagi saya, sebelum di posisi saya saat ini, untuk menyuarakan, untuk berdebat, untuk memberikan aspirasi. Kalau teman-teman tidak berorganisasi, kalau teman-teman tidak peka terhadap politik, ada yang pernah mengunjungi DPP partai politik di Indonesia? Kalau nggak kesalahan, nggak ada. Karena image partai politik di kita serang korup, diisi orang-orang tua, bosen, itu image. Dan melalui sosial media ini, apalagi hubungannya dengan pilkada, ini adalah satu arena yang bisa membuat kita merasakan sendiri perpolitikan itu seperti apa. Jadi kalau ada yang bilang politik itu seram, ada yang tadi kayak Mas Hendra singgung anti politik, apatis, kalau sosial media lah bisa dirubah image. Tahun 2014, sekarang sudah banyak mengalami perubahan. 251.160.124 merupakan pengguna Facebook aktif. 281 juta sekian
menggunakan layanan mobile. Jadi artinya ada jumlah pengguna layanan mobile yang lebih tinggi daripada jumlah populasi itu sendiri. Dan disertai dengan 18% penetrasi internet, 25% penetrasi Facebook seluruh Indonesia. 18% ini rendah, sangat rendah. Kalau dibandingkan sama Singapura, Malaysia, kita kalah jauh. Tapi ini bukan merupakan langkah yang buruk. 18% bisa kita kembangkan. Untuk itu, misalnya seperti Mas Enda membuat aplikasi sendiri, bagus. Karena akan meningkatkan penetrasi ini ke depan. Lalu, apakah terus menjadi penting? Boleh. Jadi, gambar di kanan atas itu, kenapa saya taruh di situ, itu adalah liputan saat ABC Australia. Jadi, mengetahui apa sih yang terjadi, kenapa sih sampai di Indonesia itu sosial media sampai begini. Ini ada apa, gimana, siapa pemainnya. Memang ada fenomena-fenomena seperti buzzer, seperti akun palsu, seperti panas bumi itu ada, by the way, banyak. Jadi, tapi mereka juga lah yang sebenarnya mendukung penggunaan sosial media. Jadi saya tidak mendukung panas pun, tapi kalau nggak ada mereka, penetrasi internet juga tidak akan tinggi. Karena mereka lah yang menggunakan internet paling banyak sebenarnya. Nah, lanjut slide berikut, saya jawab seperti ini. Tiga kelompok manusia ini adalah tiga kelompok manusia yang kita temui sehari-hari. Jadi ada tiga kelompok manusia, leaders, followers, dan apathetic. Ada orang-orang yang membuat hal-hal baru, ada orang-orang yang menjadi audiensi, melihat, mengetahui ada hal-hal baru yang terjadi. Dan ada juga yang paling parah yang dari apathetic. Mereka yang bertanya-tanya, kenapa hal ini bisa terjadi, saya ada di mana, saya juga nggak tahu, saya informasinya juga nggak dapat. Twitter yang gak punya, Facebook gak punya, baca portal berita juga enggak, apalagi baca koran. Nah jadi waktu itu saya jawab, seluruh anak muda Indonesia khususnya bisa pindah dari followers ke leaders. Melalui sosial media, seluruh anak Indonesia, seluruh anak muda Indonesia bisa berkontribusi dalam isu-isu nasional. Memang sampai saat ini masih ada pertanyaan mengenai kualitas. Karena beda antara tim kampanye digital dengan tim sukses. Kalau tim sukses biasanya yang bagi-bagi kaos. Ada datanya, jadi kalau bos datang ke kantor, minta data, kita bisa kasih data. Nah ini cukup membanggakan waktu itu, ya ini tidak disebut partainya ya, tapi karena udah pada tahu, kita pernah jadi second most Facebook members in the world. Jadi partai kedua terbesar di Facebook. Sebenarnya pernah jadi yang pertama, tapi tidak lama. Karena waktu itu disalib oleh partai BJP, Bharatiya Janata Party dari India. Kualitas, saya kira kalau kita semua di sini memutuskan untuk menjadi pionir, memutuskan untuk menjadi pembawa perubahan, ini topik dari diskusi kita hari ini bisa tercapai dengan waktu yang jauh lebih cepat daripada kalau kita mengandalkan peran media konvensional, peran petinggi-petinggi politik yang umurnya sudah jauh berada di atas kita. Jadi inilah sebenarnya waktunya kita berkontribusi untuk mewujudkan pilkada serentak yang damai dan berkualitasnya. Jadi kita berbicara pilkada, tapi sebenarnya kita berbicara jauh ke depannya lagi. 10-15 tahun lagi, pilpres-pilpres berikutnya, mudah-mudahan ini sudah bisa tercapai.